Saya sarankan pada diri saya, pada tuan-tuan, banyak halangan, banyak ujian, banyak perkara-perkara yang kadang-kadang tidak sangka berlaku dekat sana. Kadang-kadang belum sampai sana, dekat sini dah berlaku dah. Masya Allah. Ya? Itu semuanya kena sesabar mungkin. Tujuan kita nawaitu, nawaitu kita adalah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, haji dan umrah. Watimul hajja wal umrah lillah. Tunaikanlah ibadah haji dan umrah kerana Allah. Saya merakamkan sedikit-sedikit tanya kepada para peserta. Yang saya tak sangka tadi dalam senarai ini, ingatkan 20-30 orang aja, Ustaz Haji Hussein. Rupa-rupanya, Masya Allah, 118. Masya Allah, Masya Allah. Dan saya dah juga berbincang pada jabatan ini, Kampung Haji. Saya nak minta dekat Rengit ni, tak dapat. Di alasan dia, kata dia adalah di kawasan Rengit orangnya sikit. Ramai dekat Senggara. Dah 118 kau sikit. Baik apa? Surau. Macam mana ni? Ya Allah. Dia belum tahu. Ya. YB pun dah bising dah. Ya. Supaya dekat Rengit diadakan. Tetapi ketika ini, alasan itulah. Maka tak boleh buat apalah. Alasan cuma sikit. Tapi alhamdulillah saya ucapkan tahniah, satu-satunya tempat surau hidung Rengit ini yang menjadi tuan rumah untuk mengendalikan pengurusan haji dan umrah haji di Sungai Dulang ini. Saya ucapkan tahniah pada pengurusi dan semua barisan ahli jabatan kuasanya yang mana mampu menerima. Bukan senang tuan-tuan. Bukan senang tuan-tuan nak menerima ini, bukan senang. Ya, nak jadi tuan rumah bukan senang. Tapi kali pagi saya tengok tuan-tuan ampun, ya Allah. Lebih majlis perkahwinan, ampun. Saya tanya-tanya macam-macam ini macam ini. Wah, ini sokong-sokong ibu, semua ibu. Pada peserta ibu, Masya Allah. Tuan-tuan timpakan harta ini juga untuk macam pergi haji. Kerana niatnya nak pergi haji, duit tuan-tuan ditimpakan untuk pengurusan haji dan umrah. Ganjarannya besar, tuan-tuan. Masya Allah, Masya Allah. Lipat, tuan-tuan. Satu dirham itu dilipatkan, gandakan oleh Allah Ta'ala. Harta tuan-tuan. Harta tuan-tuan tak akan habis dalam catatan malaikat, ya, rakib yang itu akan terima tuan-tuan di hari akhirat, ya, yang limpahkan balainya kata dia ada sponsor, itu makanannya sebahagiannya sponsor, Masya Allah. Lebih-lebih sahabat saya lah, orang tempat saya tu Sungai Jambi, Encik Musa. Alhamdulillah saya ucapkan tahniah. Kambing satu ekor kata Encik Rati. Masya Allah. Bukan dia sebut, saya sebut tak apa. Bukan dia nak nunjuk, tidak. Saya nunjukkan supaya perkara yang baik ini dapat jadi contoh tauladan yang lain. Betul, tuan-tuan? Masya Allah, Masya Allah. Saya tiap tahun, tuan-tuan, korban. Saya tiap tahun berhubung dengan dia. Saya panggil aja. Jemusa, saya nak lembu satu ekor. Harga demikian-demikian. Kalau boleh juga, tak masalah. Eh, saya tak ada nyang-nyang pun. Baru datang diantar besar tuan-tuan, Masya Allah. Harga dekat 3,000, saya baca 2,500 untuk beli apa? Itu member kan? Kata dia tak apa juga, 2,500, Masya Allah, Masya Allah. Betul tuan-tuan? Ini bakal jutawan lah dia ni. Dia peternakan lembu kambing, Masya Allah, hebat tuan-tuan. Melepaskan perbu kipayah. Tahun ini dengan takdir Allah Ta'ala, Insya Allah Ta'ala dapat panggilan haji dan umrah sebagai tetamu Allah SWT. Bagaimana tuan-tuan juga semua, ini satu contoh yang saya kenal, saya sebut. Nanti ada aku nanti sebut, kurang ajar tenaga. Aku lebih hebat daripada Musa loh. Pengurusannya dan sebagainya. Nah, itu yang saya kenal tuan-tuan. Tuan-tuan lagi hebat lagi lah. Lebih-lebih di sini, saya tantangnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT. Saya tak kasih kejam aja, pukul 12, pukul 11 berhentilah beliau. Dan bau aja berhentilah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, haji ini, kena ingat ya, haji ini rukun Islam tuan-tuan. Kena yakin betul-betul, kena betul-betul, kena sungguh-sungguh cari duit nak pergi haji. Geram betul aku kadang-kadang. Tadi, yang wakil ni, cikgu tadi ya, Masya Allah, saya ucapkan tanya, kerana muda lagi boleh pergi haji. Dia utamakan haji dari
daripada kereta besar. Masya Allah, masya Allah. Daripada rumah besar. Itu yang kedua lah. Masa ini rumah besar, rumah dah besar-besar kan. Kalau dah pergi haji macam rumah sebelah ini persilakan. Ini contoh tauladan yang terbaik ni. Masya Allah, Pak Haji. Tak kisah, dia dah pergi haji, persilakan nak buat 5 tingkat, 5 tingkat lah. Tapi kalau belum haji, jangan. Pergi haji dulu, takut-takut belum pergi haji. Dia dah buat rumah besar, belum pergi haji, mati. Kata Nabi, sama dia mati Yahudi atau Nasrani. Maksud hadis Nabi SAW. Tak takut kalau mati Yahudi Nasrani. Orang mati Nasrani Yahudi ini masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Abada namanya, selama-lamanya pasal matinya mati kafir. Ya. Orang Yahudi Nasrani. Tak takut.